adik-adik, hari ini kita akan belajar percobaan perubahan energi panas atau kalor menjadi energi gerak. Oh my God. Yang perlu kamu siapkan kertas yang dipotong secara spiral, terus taruh di atas api. Perhatikan apa yang terjadi. Wow, ternyata kertas spiral dapat bergerak-gerak di atas api ya. Semakin mendekat, maka gerakannya akan semakin cepat. Sedangkan semakin menjauh, maka gerakannya akan semakin lambat. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa energi panas atau kalor dapat berubah bentuk menjadi energi gerak. Jika kertas didekatkan dengan api, maka gerakannya akan semakin kencang. Dan jika dijauhkan, maka gerakan kertas akan semakin melambat. Itulah salah satu contoh perubahan energi, yaitu dari energi panas menjadi energi gerak.